Pemirsa, pemilik motor meronta dan melawan petugas saat kendaraannya diangkut petugas karena parkir sembarangan. Pemilik kendaraan mengaku hanya parkir sebentar untuk mengambil barang belanjaan. Sebentar, Pak. Ini ada barang yang beli dulu. Enggak, sebentar, Pak. Sebentar, dong, ini nganterin barang dulu. Ntar dulu, nggak ada barang. Ya, ayo deh. Ambil barang. Nanti kamu kesenian, ntar ditilang ya. Seorang pengendara sepeda motor ini panik dan langsung mencoba kabur saat mengetahui kedatangan petugas suku dinas perhubungan di kawasan Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengendara ini mencoba menghindari petugas hingga sempat terlibat aksi tarik-menarik sepeda motor. Sayang, usahanya sia-sia karena petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya ke atas truk. Dirinya mengaku kecewa dengan razia angkut paksa tersebut karena berdalih hanya sekedar parkir sebentar di bahu jalan untuk mengambil barang belanjaan. Sedikitnya 15 kendaraan berhasil diangkut petugas dan selanjutnya dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat.